Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kuliah kita dalam buku Indahnya Hidup Bersyariat karangan almarhum Datuk Ismail Qamus. Tuan-tuan, kita sambung perbincangan kita yang telah kita bincang sebelum ini, iaitu hukum hakam berkaitan dengan muamalat atau pemberjual beli. Islam memang menggalakkan kita jual beli. Untuk kaya, sudah pastinya tuan-tuan, bisnes adalah jalan untuk kita kaya. Sahabat-sahabat Nabi pun mereka kaya dengan bisnes. Abu Bakar As-Siddiq antara jutawan. Daripada empat sahabat yang menjadi Khalifah Ar-Rashidin, ada empat, tiga adalah jutawan. Abu Bakar As-Siddiq jutawan, peniaga. Dia kaya sebelum menjadi Khalifah. Umar bin Khattab sama juga, bukan saja jutawan tetapi dia juga adalah panglima perang dalam Quraisy, dan selepas dia masuk Islam panglima perang dalam Islam. Nombor tiga, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dia lebih kepada bisnes, dan antara penyumbang terbesar wakaf di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Ali bin Abi Talib tak kaya kerana ada hubungan dengan Nabi SAW. Dia beza zaman sekarang. Bapa menteri anak kaya tu. Bukan kat Malaysia lah, ini berlaku dekat Zimbabwe. Anak mesti kaya kalau bapa menteri. Tak payah pergi jauh. Ya? Jadi ketua kampung pun anak kaya. Ya? Itu ialah Zimbabwe, Bulgaria. Itu antara negara-negara yang teruk, tuan-tuan. Tapi Malaysia ni alhamdulillah lah. Bapa menteri anak fakir miskin layak terima zakat. Tuan-tuan, mukadimah kena dah. Hai, ya Allah ya Tuhan. Baik. Jadi kalau tengok nak jadi kaya tu sebenarnya tak salah. Islam memang suruh kita kata kaya pun. Kaya. Tapi bila kita kerja kerajaan nak kaya, itu tak boleh lah. Dia boleh kaya dengan gaji kita ada lah. Macam saya gaji pensyarah, pensyarah, gaji pensyarah. Campur sikit jadi duta sana, campur sikit jadi penasihat syariah sana sini, adalah. Yalah, orang bayar. Dengan duit tu juga kita bayar cukai LHDN. Dengan duit tu juga saya bayar zakat di negeri Selangor dan juga wilayah persekutuan. Tak salah. Tapi nak kaya sangat, dah lah. Macam Datuk Abdah, tak boleh lah. Tengok kereta dia pun dah insaf dah kita tengok. Nah, baru parking tepi kereta dia, teringat-ingat dan solat dah tak khusyuk sembahyang tu tadi. Tu baru tengok tayar kereta dia, dosa kereta. Tak apa, dia orang bisnes. Orang bisnes, kita tak nak cakap apa ke dia. Dah. Ha. Kalau kerja kerajaan, itulah sekadar apa yang kita mampu lah. Saya jumpa KSU pun macam tu je. Pencin rumah teres juga. Adalah banglo, tapi banglo pun bukan banglo mewah. Bukan duduk kawasan-kawasan yang kalau kita masuk tu, ish, dia punya fee bulanan dia, dia panggil apa, bayar jaga, bayar guard tu, RM690. Tu kita pun dengar waktu terus pindah rumah tadi. Dia tak, dia orang memang kawasan dia tu. Yang masuk tu, kereta Ferrari, tak apalah orang kaya, orang bisnes. Tapi kalau orang kerajaan ada dalam tu, itu something wrong. Tapi ada setengah orang pula, memang dia kaya. Dia kerja kerajaan, jutawan. Siapa jutawan tu? Bini dia. Ada? Saya kenal seorang tu. Dia jusasi je. Pangkat dia jusasi dalam kerajaan. Tapi pergi pejabat pakai kereta mewah. Dia declare, itu bukan dia punya. Bini dia. Bini dia tokai besar. Tokai syarikat besar. So, tak ada masalah. Bini dia pula anak kepada jutawan. Dia keturunan jutawan dah. Tak ada masalah. Jadi kalau nak jutawan macam tu, kahwin dengan orang kaya. Sedai masalah kan? Yang lelaki senang, yang perempuan pun senang.
Ah ha, gitu. Ustaz Zakaria macam mana? Beres kan? Ada pula Ustaz Zakaria ni. Kita buat forum lah ni. Dia semenjak ya, musim-musim ni kuat datang pengurusi kita ni. Baik tuan-tuan puan-puan. Cuma dalam kita nak bermuamalat ni dia ada prinsip. Nak jual beli. Dia jaga jadi penasihat ni kadang-kadang sakit kepala tuan-tuan. Sebab orang bisnes ni yang penting duit dulu. Duit masuk, deal. Lepas tu kita fikir, apa nak jadi lepas ni? Ha, itu masalah dia. Itu sebabnya bank-bank dia ada penasihat syariah. Bank-bank penasihat syariah. Takaful-takaful dia ada penasihat syariah. Apa? Koperasi-koperasi ada penasihat syariah. Berapa banyak koperasi ada masalah? Masjid-masjid yang ada koperasi, ada setengahnya terpaksa diambil oleh Jabatan Agama Islam sebab ada masalah. Duit. Dia nak bagi patuh syariah tu dia kena ada banyak benda yang kita kena tengok. Jadi antara benda yang perlu kita tengok dalam nak buat bisnes apa pun mesti ada prinsip ni yang tuan-tuan kena pegang. Bagi tahu ke anak-anak kita. Tadi pun saya baru habis mesyuarat. Tu tak sempat balik rumah tukar kain dia. Semalam pakai kain ni, hari ni pakai kain ni. Eh, jangan sekarang ni susah kan. Orang masuk Facebook kata, "Eh, ustaz semalam pakai kain ni dah." Kain ni duduk dalam kereta, saya tukar kain, tukar baju je. Nak macam mana? Tak sempat. Bayangkan tuan-tuan, tadi mesyuarat. Bisnes naik daripada zero, kosong-kosong. Ha, tengok. Macam saya jual produk, kata saya jual air ni. Ha, ni saya jual air. Saya ada syarikat air. Botol ni, sorry, saya jual air. Botol ni saya ambil dengan Datuk Abdah. Packaging-packaging saya minta nama apa ni? Ha? Zaini. Dengan Haji Zaini. Air packaging semua Haji Zaini. Haji bayangkan, saya ni bayar untuk buat botol dengan Datuk Abdah. Saya nak, okey Datuk, saya nak apa nama botol ni RM10,000 botol. Kena ada bulan November dengan Disember. Datuk ni saya bayar cash. Berapa? Tok kena bayar RM50,000. Bagi RM50,000 kat Datuk. Datuk ni pula dia buat RM5,000 apa nama RM5,000 botol. RM5,000 botol cuba bagi contoh. RM5,000 lagi dia tak buat. Dia pusing duit saya pergi tempat lain. Saya nak guna RM10,000 botol. Jadi maknanya tipu. Tadi kes dia nak sama-sama naik ni. Bila duit tu dah banyak, dia mulalah. Ha, tu bisnes ni masa kosong tak ada apa. Tidur sebantal, makan nasi bungkus kongsi bagi dua. Tapi bila dah di setiap mereka dah ada duit, dah jutawan dah. Yang ni jutawan, yang ni jutawan, dia mulalah. Datuk Abdah rupanya dia bukan kerja dengan saya saja. Dia buat botol untuk syarikat lain juga. Ha, tu. Tanpa memaklumkan kepada saya yang duit modal yang saya bagi RM50,000 tu dia guna untuk syarikat lain. Ha, tu salah. Tu dipanggil penipuan. Tu sebabnya prinsip pertama dalam jual beli dalam bisnes, pertama elakkan penipuan. Penjual perlu menjauhkan diri daripada menipu pembeli dengan mengurangkan timbangan pada barangan yang dijual. Dia tak boleh. Di samping itu hanya barangan yang bersih, suci, halal dan boleh dimanfaatkan sahaja yang patut dijual. Dia tak boleh jual benda yang haram. Dia boleh jual benda yang haram jika ia dah digunakan untuk benda lain. Contoh jual baja. Air ketuk tak haram. Dari sudut Islam tak haram sebab dia tumbuh-tumbuhan. Dia haram dari sudut undang-undang Malaysia. Tapi katanya nak bincang balik dah katanya nak dibolehkan pula. Wallahu alam lah. Tu Kajakim pun tu buat kajian kan. Cumanya kalau katakanlah nak jual benda yang haram macam baja. Baja tu daripada najis. Jual najis tak boleh. Saya jual tai tak boleh. Tak boleh. Jual najis tak boleh. Tapi najis itu digunakan untuk baja. Tu boleh. Saya tak jual tai. Saya jual baja. Tu kena faham tu konsep. So dibenarkan. Sebab baja digunakan untuk tanam. Baja digunakan untuk pokok-pokok. Cuma baja tu kena jelas. Ni baja yang terbaik. Baja apa? Kena bagi tahu. Baja. Tak boleh dia bagi tahu ni baja terbaik.
Apa dia punya resipi, itu rahsia. Mana boleh. Kalau kena tai baja babi, macam mana? Baja tai babi. Dia letak dekat, orang pula nak tanam tomato. Kena. Ha, jadi masalah pula. Bukan mana benda tu tak ada isu. Cumanya, kena bagi tahu lah. Orang Islam dia kena tahu. Saya nak baja tai ayam. Baja tai kambing. Ha, saya jelaskan satu-satu. Itu baru betul. Ini tak, ini baja. Tai apa? Adalah saya campur-campur sikit. Dia kena bagi tahu. Kena bagi tahu kau tambah apa ni? Baja ni baja apa? Oh, baja ni saya campur. Dia ada teknologi baru, saya campur tai kambing sikit, tai ayam monyet sikit dan tai pengerusi surau sikit. Contoh bagi tahu. Ya. Campur ha, dia kena bagi tahu tak apa. Tapi kalau bertahu tahi manusia tak boleh lah. Dia kena tahu, oh saya tak nak siapa. Saya tak nak tahi manusia, saya nak tahi binatang tu je. Ha, kena bagi tahu baru betul. Kalau tak, dia jadi haram. Ha, tu kena jelas. Tu bila kita beli barang, ingredient jelas kat belakang. Perasan tak? Mesti ada, kena ada yang ingredient. Kalau tidak, tak boleh. Mana boleh jual barang macam tu je. Tak? Baru ni saya pergi ada program Langkawi. Ada orang jual minyak. Minyak apa? Minyak apa Langkawi tu kenal? Minyak gamat. Apa minyak pengasih tu? Aduh. Dah tua buat tua tu. Minyak pengasih boleh. Minyak apa? Minyak gamat. Dia mari minyak gamat kosong je tu ya? Kan minyak gamat kan sepatutnya belakang tu dia ada ingredient. Gamat dia buat macam mana, berapa banyak, berapa kilo, berapa gram. Saya tanya, ni kak, mana dia punya ingredient ni? Minyak ni minyak apa ni? Ah, ni minyak campuran-campuran. Ah, dia ada elok lah. Ah, tapi dia tak boleh cakap macam tu. Sebab saya nak tahu detail. Oh, saya kata tak boleh kak. Saya nak beli, saya nak tahu minyak ni gamat ni macam mana. Kan kalau saya salah pakai mana, akak ada bubuh benda yang lain, yang mungkin saya allergic, bahaya kat saya. Ah, jadi saya kena tahu. Jangan dah beli, baru kata Allah, tak tahu ingredient. Ah, tu salah kita. Kita kena detail sebelum membeli. Baru betul. Baik. Barangan yang rosak atau cacat pula tidak boleh dijual. Bukan keuntungan yang menjadi ukuran tetapi keberkatan rezeki. Rezeki itu penting. Keberkatan rezeki. Tuan-tuan, percayalah. Dia berkat itu penting. Saya baru ni saya ada jumpa dengan seorang. Ada orang tu, kalau tuan-tuan tak tahu, saya ada tolong orang Melayu, Islam, budak Melayu. Buat minyak wangi deria tu. Kalau tuan-tuan nak tahu, toke yang sama, kilang yang sama telah buat untuk 3 ke 4 orang artis terkenal. Semua tak habis, tak laku. Dia buat 5,000 botol, laku 1,000 je, 4,000 tak ada orang nak beli. Terpaksa lelong. Lelong pun orang tak beli. Deria ni pula dia pening, dia sampai hari ni dia pelik. Dia kata, macam mana ustaz buat? Sebab nama ustaz ke ataupun sebab ustaz? Tak. Kalau sebab saya, artis yang 4 orang tu, artis yang 4 orang tu pun bau tok juga. Tapi tak jalan. Ada yang buat yang orang lain, syarikat lain, oh juga tak jalan. Saya kata, dia kata kenapa ustaz? Kenapa? Saya pun tak tahu, saya tak boleh jawab. Sebab saya ni pertama sekali masa nak buat, pertama niat saya tu nak tolong orang Melayu Islam, budak-budak muda yang tak ada duit. Satu. Nombor dua, harga rendah. Nombor tiga, saya mulakan masa nak benarkan dia orang guna nama saya tu, masa benda tu buat, saya kata mulakan dengan sedekah. Sedekah apa benda? 60 botol, 60 botol, 120 botol. Harga dia RM69, disedekahkan kepada 120 orang nak pergi umrah. Kali ke lah, 69 kali 120. Bagi dekat airport punya duit. Ya. Sampai tokeh dia kata, ustaz ni belum bisnes lagi dah sedekah macam mana ni? Saya kata, buat je tak apa. Tapi sungguh percayalah, kat situ keberkatan dia. Orang nak beli tu bukan sebab saya, tapi sebab kadang-kadang keberkatan. Itu sebab ada orang dia tunjuk, dia tengok gambar viral dia, saya pegang minyak wangi dekat Kaabah tu kan. Itu dah tak betul dah.
Saya letak gambar tu, saya ambil gambar tu, saya sudah bagi dekat orang dekat Mekah. Jaga-jaga tentera-tentera yang duduk kat Masjid Haram tu, saya bagi sebetul-sebetul kepada orang. Dia orang ambil, semua ambil. Dia orang kan jaga Masjid Haram. Cuma saya ambil gambar, bagi kepada toker dia. Tu je lah kali dia kata saya jual dekat Masjid Haram. Tak ada kerja aku nak menjual Masjid Haram. Benda tu belum keluar lagi. Jadi kadang-kadang orang ni dia nak buat macam-macam. Ah, saya tak penting. Yang penting aku tolong orang Melayu tu dah kaya dah orang tua tu. Dah jutawan dah. Dan dialah antara pembayar zakat wilayah persekutuan. So, apa masalah dia buat ni? Itu sebabnya kadang-kadang tuan-tuan. Dia keberkatan tu yang kita nak. Itu sebab jangan kita buat benda yang menarik keberkatan. Buat banyakkan sedekah. Tolong orang. InsyaAllah adalah rezeki tu, tuan-tuan. Yang kedua, memberi hutang. Dalam muamalat ni, dalam jual beli apa semua. Penjual yang tinggi hemahnya akan membenarkan sebahagian pembeli yang kurang mampu, miskin, berhutang barangannya dengan perjanjian untuk membayarnya balik. Kalau bagus boleh sedekah, tu paling bagus. Tambah-tambah yang jual-jual kedai-kedai makan kan. Kak bagi tahu dekat orang yang jual. Benda ni saya belajar daripada toker nasi ulam dekat Kelantan. Saya turun ceramah. Sampai ke airport, perut lapar. Penganjur bawa pergi makan nasi ulam. Dia banyak nasi ulam. Situ itu memang ramai betul. Jadi masa ramai tu, saya pun, dia orang dah sedia kawasan tempat saya. Masa tu tinggal lauk tu, memang dia orang dah serve, dah simpan untuk saya dah. Kalau tak simpan, habis. Pukul 12, selesai. Kat Kelantan. Kedai tu bagus lah. Banyak. Ulam ni free. Budu free. Budu Kelantan ni, dia antara makanan wajib lah. Kalau tak ada tu makruh. Di Kelantan lah. Dia budu tu mesti kena ada budu tu. Jadi tuan-tuan, saya pun duduk makan. Tunggu makan tu. Makan ikan bakar, ikan goreng, yang mana-mana. Lepas tu saya tanya, macam mana, apa rahsia jadi orang macam ni? Apa rahsia dia? Dia pun duduk tokek, dia duduk. Saya kata gini, ustaz, saya nak terang kat ustaz ni. Ustaz sampai-sampaikan lah. Bila Tok Guru ajar, kita kena kongsi. Saya kata, apa rahsia? Dia kata, masa buka kedai ni dulu ni, Tok Guru almarhum, masa tu hidup lagi, Tok Guru hidup lagi masa tu. Tok Guru ni Aziz, datang makan. Datang makan. Jadi kita jamu lah, dia makan. Masa tu dia menteri besar lagi. Tok Guru ni Aziz pun, masa makan-makan, oh, dia tanya, Tok Guru, builah nasihat sikit nak buka kedai ni, pergi kedai ni, apa benda hak kita kena buat? Dia kata pertama jangan lupa zakat lah. Zakat, semayang jangan lupa, sibuk macam mana pun, semayang jangan lupa, batu zakat jangan lupa. Nombor tiga, hak ni penting ni. Nombor tiga dia kata, ingat, apabila orang tu dia, kita bubuh lauk kat orang, dia kata. Kita bubuh ambil cedok lauk kat orang, puh, bubuh dalam bekas. Bubuh kan, kan kita bubuh mangkuk kan. Kan ada dia cedokkan lauk apa ni, lauk dia ada kuah apa, ada kari kawah, daging masak kawah, apa dipanggil, apa, gulai kawah. Oh, pusing saya ni. Gulai kawah tu kan dia cuah kat kita kan. Bila dia cuah, dia bubuh pah. Sepatutnya bubuh kat situ pak ketu, tapi saya pergi bubuh orang tuai kedai tu, pergi bubuh sampai nek tu. Jangan mukuih balik. Ha, jangan ambil balik dua daripada enam tadi. Sebab apa? Fa innahu rizqun qad razaqahu Allahu lahu. Itu rezeki yang Allah dah bagi kat dia. Wa razaqaka min rizqillah. Allah ayat tu. Saya terjemah dalam bahasa Arab lah. Cuma dia cakap bahasa Melayu. Aku terjemah bagi sedap sikit. Itu rezeki yang Allah dah bagi kepada orang tu. Bila patut 4 ketul jadi 6 ketul, jangan kira hak 2 ketul. Anggap tu sedekah. Sebab itu rezeki Allah bagi kat dia. Manakala ia juga rezeki kamu yang Allah bagi pada kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Baiklah. Tu. Di situ keberkatan.
Kita sedekah, Allah bagi balik. Kita derma, Allah bagi balik. Dia start daripada tu lah tuan-tuan. Ulam-ulam, makanlah sebanyak mana yang ada, free. Sambal-sambal, free. Apa nama, nasi, tambah, free. Tapi jangan bazir. Membazir, dia charge. Allah, tuan-tuan, berkat. Benda yang sama, saya bila anak muda nak buat dekat Seri Gombak, nak buat my shell out. Shell out ni, dia makanan, makanan apa? Makanan seafood. Dia milik bukan Bumi Putera. Ya, ada yang milik Bumi Putera. Tapi yang yang pattern tu bukan Bumi Putera. Ada yang guna juga nama masyarakat. Jadi kita tak nak ada masalah. Saya suruh dia bubuh My Shell Oud. Ada O-U-D. Tukar Oud jadi Out jadi Oud. Oud tu Deria dan Lila, kan? Ambil barakah kat situ lah sikit-sikit. Saya kata buat gitu My Shell Oud. Mula-mula hari pertama tu saya kata derma dekat orang. Sebab ni kita belajar hak yang dekat apa, dekat dekat Kelantan tu, saya belajar kat situ, saya kongsi dengan budak ni. Budak muda umur 28 tahun. Tuan-tuan, hari pertama dia sedekah sebanyak RM38,000. Free satu hari. Tak cukup satu hari, dia tambah lagi satu hari. Dua hari makan free. Orang daripada Sabah datang, daripada Johor datang, daripada Kelantan datang. Penuh orang. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, ustaz, betul ustaz. Bermula daripada hari ketiga start bisnes tu, hari kelima Allah Ta'ala ganti dah hak RM35,000 ni. Sekarang tuan-tuan, nak pergi tuan-tuan kena pergi awal. Sebab kena beratur. Orang macam ni. Ulam semua free. Nasi tambah free. Apa nama sambal, macam-macam sambal. Percuma. Cuma jangan membazir. Air kena bayar, shell out kena bayar. Shell out tu pun dia jual harga marahin. RM49 boleh makan 2 orang. Tuan-tuan, tak miskin budak dia. Alhamdulillah. Ni nak buka franchise pula kat Bangi pula. Sebab orang Putrajaya nak makan. Kata. Tengok. Keberkatan. Tu sebab dia kata, kita tolong orang. Saya pula letak, kalau nampak orang susah lalu, orang anak-anak ramai dia tak ada, dia makan macam jimat-jimat kan. Kita kalau jual barang, kita nampak tau. Tokek ni. Dah. Sebab saya dia orang susah juga. Kita tengok orang makan, dia ambil untuk 2 orang, tapi makan 6-7 orang. Kan ada kan? Dia bagi anak-anak makan ramai-ramai gitu. Makan sikit-sikit seorang. Kalau menampak orang macam tu, bayar. Mu bayarkan. Kalau mu tak ada duit, aku bayar. Bagi tahu nombor akaun, aku masukkan duit. Berapa banyak dia makan? Tambah lagi dua bekas untuk dia makan. Tambah air. Dia buat, tuan-tuan, dia buat satu hari mesti akan ada 2 atau 3 orang dia buat. Tapi nak bagi tahu rezeki budak tu murah. Allahuakbar. Itu sebabnya kita kena tolong. Memberi hutang tu maksudnya kita memberi apa yang kita mampu untuk bagi. Tak payah bayar. Kalau dia nak bayar apa? Saya bayar bunga boleh? Boleh? Ambil. Itulah, tuan-tuan. Nombor 3, mengurangkan harga. Kita kurangkan harga tu salah satu daripada benda yang digalakkan. Dilarang juga meninggikan harga barangan sewenang-wenangnya. Saja nak bagi tinggi, tak boleh. Kita kena bagi harga tu orang mampu milik, orang mampu makan, orang mampu minum. Tak? Tuan-tuan, saya sedih. Saya banyak kali dia berlaku dengan saya ni tengah makan. Nak order. Kat tepi kita. Kita dah order ni dengan Tom, biasalah anak kita kan. Jalan jumpa bapak, apa dia minta kita bagi. Makan tom yam itu kita order. Kat sebelah tu budak tu, Abah. Dia mak dia tu, mak dengan suami dia, mak dengan suami dia, mak dengan bapak dia. Dia kata order nasi goreng, adik kongsi 2 orang. Mak dia nasi goreng, ayah nasi goreng. Lauk tak ada. Tu je lah makan dia. Lepas tu anak dia bunyi. Anak dia kata, "Bah, tekan kat dinding tu ada ikan siakap 3 rasa. Ikan siakap 3 rasa ada gambar. Anak perempuan kecil tu minta, mak, ikan tu sedap lah." Mak dia pun, "Jangan, mahal. Tunggu ayah dapat gaji." Kita dengar tu. Saya pun bagi tahu kat anak perempuan ni, dia kata, "Pergi order satu, hantar situ."
ambil tom yam juga. Oh, tom yam apa, tom yam pekat tu, panggil tom yam apa ni? Mangkong. Tom yam kong. Ha, lebih kurang lah. Tom yam kong tu ambil satu siakap, satu tom yam kong. Tuan-tuan tahu tak, dia hantar tu masa, tapi bagi tahu kat anak tu lah. Dia kata dia punya bil kita bayar semua, bagi tahu, tapi jangan bagi tahu siapa bayar. Lepas tu dia pergi tu, orang tu hantar. Masa hantar dengan nasi goreng dia, tuan-tuan tahu bapak dia muka punya ni. Saya saja tengok kan. Jeling tepi je lah. Bapak dia kata apa? Bapak dia kata, eh saya tak buka saya punya ni. Saya nasi goreng je. Ni kongsi bagi pinggan kosong satu. Tak, tak, tak. Ni tuan punya. Eh tak, 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 tak. Punya gedebor. Orang Kelantan kan gedebor muka. Macam takut ni. Eh tak ada, tak ada kuda ke dia cakap kat bini. Ada kuda ke dia? Macam takut siapa nak bayar ni. Tuan-tuan, dia kata tak, tak, tak apa. Tuan, dah ada orang bayar. Siapa bayar? Lepas tu, tak apa lah. Dia makan lah. Habis. Bapak dia makan banyak kali. Aku berhati juga makan. Oh, tak apalah, maknanya dia makan kan. Tapi, masa nak balik tu, bapak dia pegang tangan saya. Kata, ustaz, terima kasih tuan bayar. Saya kata, eh bukan saya bayar. Dah rasa menipu pula. Ustaz tak rasa menipu. Tapi nak helah lah, helah tak nak bagi. Tak, saya tahu ustaz yang bayar. Terima kasih banyak ustaz. Eh, tak apa, tak apa, tak apa, makan-makan. Saya pun balik dulu lah, tak ada cakap apa. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, orang kalau susah macam itulah. Itu sebab kita kena rasa. Rasa macam mana orang susah. Ha ni, budak kecil ni. Bukan kira bapak dia duit tak duit. Tok imam tak dapat gaji lagi. Tak. Anak kau dia nak makan, dia nak makan. Betul tak kak? Kan? Aiskrim. Dia nak punya dia nak aiskrim. Kalau kat dekat KL, dekat Bukit Bintang tu, aiskrim yang... Ha! Botak kepala bayar tu. Ha! Dia sekali hulu, RM1. Tarik balik, RM1. Ha! 10 kali hulu dah RM10 bayar. Tuan-tuan nak bagi tahu benda-benda macam tu kadang-kadang nampak simple. Oh budak-budak dia nak, tapi bapak terpaksa beli juga kadang-kadang. Itu sebabnya kita kena anggap apa? Orang susah ni kalau kita boleh bagi kurang jual barang, itu adalah yang terbaik. Ya. Yang keempat, menanggung kerugian. Seorang pembeli dan seorang pembeli yang membeli barangan daripada penjual yang miskin harulah sanggup menanggung sedikit kerugian pada nilai barangan. Sebab Nabi sebut rahimallahu rajulan samahan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa idza qala. Allah mengasihi seorang lelaki yang bertolak ansur ketika menjual, ketika membeli dan ketika menuntut, iaitu menuntut hutangnya. Ada bagus. Dia bagi orang beli barang, orang beli barang. Orang beli barang. Kita jual dengan harga kos. Nah, barang kita, dia orang tak mampu, kita jual dengan harga kos. Itu rahimallahu ra'an. Allah, Nabi doakan dia mendapat rahmat. Ha, itu dia. Mendapat rahmat. Dia mudah cara, mudah berkira. Ha, tu kita kalau jual beli macam tu, kita sanggup menanggung kerugian sikit. Ha, itu penting. Eh? Tanggung sedikit kerugian. Sebab nak bantu orang, nak tolong orang. Tapi kalau kita ambil untung tak apa. Kalau orang tu kaya, memang dia memang mampu, kita letak harga biasa, tak ada masalah. Cuma ada certain time, ada masa-masa tertentu kita kurangkan harga untuk bagi orang mudah makan, apa, boleh makan, boleh memakai dan sebagainya. Yang kelima, kelonggaran jual beli. So dia ni prinsip-prinsip ni yang kelima. Kelonggaran jual beli. Urusan jual beli antara fakir miskin harus diberi kelonggaran. Seperti peniaga berkata, ambillah barangan yang kau hajati. Apabila ada kemampuan, bayarlah. Jika tidak, anggaplah ia sebagai sedekah. Ha, ada juga ini. Tapi ada orang dia, kalau zaman Nabi ni, dia tak nak. Lala, aku bayar. Aku bayar aku. Nah. Orang Arab pun satu. Kalau kita kata, anak atfak. Halas, anak atfak. Dia berebut nak bayar. Kalau kita buat macam ni, ramai kawan-kawan saya macam ustaz dia ada jual madu lah apa semua kan. Tuan-tuan ambil lah buku tu, nanti kalau ada duit bayarlah masuk akaun. Haram tak masuk semua. Mati ustaz tu. Dia dah buat buku nak kena bayar lagi. Ada yang jual madu. Madu bukan murah kan.
Yalah, ada ustaz-ustaz tu dia tak ada pendapatan tetap. Macam saya ada lah, alhamdulillah. Ada ustaz-ustaz tu dia terpaksa jual barang dia. Kan? Nak tanggung keluarga dia, nak tanggung anak bini dia. Ya. Jadi tak apa, dia jual barang dia. Jadi orang datang tak ada duit nak bayar. Ustaz, saya bayar nanti boleh? Ha, boleh, boleh ambil nombor akaun. Tak ada, dia tak masuk-masuk. Kesian ustaz juga tanggung. Tapi ustaz tu dia redha, dia kata apalah nanti Allah ganti balik. Memang Allah ganti balik. Cuma ada sikap manusia macam tu. Ha, tu dia. Ha, dia mengambil apa? Dia mengambil kesempatan. Ha? Ya. Jadi itu sebab lima prinsip itu yang saya sebutkan tadi. Pertama, elakkan penipuan. Jangan ada penipuan, gharar, semua tak dibenarkan. Nombor dua, memberi hutang. Kalau boleh, bagi hutang. Kalau jual beli, boleh bagi hutang, bagi hutang. Nombor tiga, kurangkan harga. Ha, ini prinsip yang ketiga. Kalau boleh harga tu berpatukan, kurangkan. Orang minta kurang, kurang sikit. Letak 45, ha, kurangkan 40. Tak apa. Nah. Yang keempat, menanggung kerugian. Kalau katakan kita nak menolong orang, kita terpaksa menanggung kerugian tu. Tak apa, insyaAllah Allah buka pintu rezeki kita yang lain. Yang kelima, kelonggaran jual beli. Kita ada sedikit kelonggaran ya, urusan jual beli antara fakir miskin khususnya. So kita boleh bagilah sedikit kelonggaran kat dia, nak beli sikit, nak beli banyak ya, tanpa berkira dengan mereka. Wallahu alam. Jadi itu tuan-tuan yang dikasih sekalian, benda-benda yang prinsip yang kita boleh ambil dalam bab muamalat. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang syarat muamalat. Jadi saya nak buka soalan kalau ada persoalan yang tuan-tuan perempuan nak bertanya. Baik, silakan. Ya. Mhm. Tapi dia tak jual. Maksudnya kita kurangkan harga lah. Maksudnya daripada harga yang asal. Apa pada dasar? Okey. Aji tanya soalan. Barang tu rosak. Contoh beli kasut. Kasut. Kasut ni satu pair tu. Itulah saiz nombor 7 kata. Saiz 7. Tapi ada carik sikit. Dia ada terkoyak sikit. Ke depan tu. Terkoyak sikit. Jadi kita sebagai pembeli tak nak jual lah. Mahal. Apa ni, benda ada sikit. Cacat. Tapi orang tu nak beli juga. Dia kata, saya minat tu kasut ni. Saya nak juga. Kita pun bagi tahu, tuan, ni ada carik sikit ni. Koyak sikit ni. Jadi saya tak nak jual lah. Saya nak beli juga. Kita jual dengan harga yang sedikit murah. Ataupun potong sikit harga kerana ada cacat. Boleh tak? Itulah yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita dah maklum kat dia. Dan dia pun setuju nak beli dalam keadaan cacat tu. Maka harga kita sedikit kurang, maka dibenarkan. Dan dia pun redha, kita pun redha, maka tak ada masalah. Ha? Ha, boleh. Kita pun boleh ambil, nak ambil untung kat situ sikit pun boleh. Tak nak ambil untung pun tak apa. Ha, tapi selalu dia akan ambil juga untung sikit, upah dia, penjaga dan sebagainya. Kan? Ha, tu boleh. Dibenarkan. Yang jadi haram tu, ada carik dia tutup. Itu haram hukumnya. Dia tutup dengan gam. Itu tak boleh. Semua tu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla kerana menipu dalam jual beli. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ni ada orang tanya soalan ni dalam online. Assalamualaikum Ustaz. Perlukah kita berterus terang harga asal yang kita beli kepada pembeli? Maknanya kita memberi maklum kepada pembeli kos kita. Sekian. Macam tu. Saya nak beli air ataupun saya nak beli apa? Beli ni cawan ni. Beli cawan ni. Tak. Perlu tak saya cerita pada tuan-tuan kos saya beli cawan ni? Tak perlu. Tak perlu.
Tak perlu, dia kata. Sebab apa tak perlu? Kenapa tak perlu? Datuk. Sebab apa tak perlu? Sebab kita menjual. Kan? Bila kita menjual, bermakna kita tak perlu cerita pun harga kos. Kecuali kita buat kebajikan. Kita NGO. Kita kena cerita harga kos. Ha, tu sebab saya bila jadi penasihat syariah kepada NGO. NGO sakit kepala. Sebab dia nak makap-makap tak boleh. Sebab ni duit orang ramai. Kutip dari salah satu Malaysia, kau nak makap pula. Kau ni apa cerita? Kamu boleh ambil gaji daripada kerja bawa NGO tu. Betul tak? Macam contoh masa banjir, orang budak-budak muda pergi apa? Pergi bagi bantuan. Kan? Ustaz Zakaria pergi. Ustaz Zakaria bagi poket. Duit poket. Duit poket ni maksudnya duit upah, angkat barang, turun barang. Tapi tak berbaloi pun dengan apa yang dapat. Cukup untuk, orang kata apa? Pemanis. Mulut dia panggil. Bagi sikit lah duit minyak dia. Adalah satu hari dia punya tu. Duit gaji dia sikit. Adalah gitu. Boleh. Tapi dia tak boleh nak makap itu, makap ni, makap ni. Jadi kaya disebabkan jaga NGO. Ha, itu memang saya tak respect langsung. Itu sebab geng-geng ni kadang-kadang pelik-pelik juga. Duit orang ramai-ramai dia kutip ni, dia pergi berlabur. Ha, itu saya tak setuju. Ustaz Zaid, mungkin bincang kat Yakin buat satu dasar. Sebab dia orang kutip, kata, dah kutip ni tuan-tuan, juta tau, juta. Dia memang dalam undang-undang dia tak ada hak, dia ada hak macam dia nak bagi berapa persen dia ada portion tu. Tapi dalam Islam kita kena detail. Kutip, okey tuan-tuan, saya akan kutip duit ni untuk hantar ke Palestin contoh. Namun 20% daripada kos kutipan ni saya akan gunakan untuk pelaburan, untuk bagi gaji kepada staff-staff NGO saya. Wow, betul. Nah, tuan-tuan pun bila bagi tu, tuan-tuan tahu tak yang duit tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi 100, maksudnya 20% duit tuan-tuan, 80% ya, RM80 yang akan sampai ke Palestin. 20% saya pihak NGO yang akan urus. Redha tak? Datuk redha tak? Datuk pun redha. Datuk, ada setengah orang bagi RM100,000 cash tu. Ha? Ha, itu masalah. Dia bagi okey RM100,000, ada orang bagi RM100,000. Dia tak tahu yang 20% dah ambil lah. NGO tu ambil. Kadang-kadang ada yang sampai 40% pun ada. 30%. Ikut sedar dia. Mana boleh gitu. Ha, tu. Muamalat ni dia detail. Kalau orang tak main nak main-main, nak curi, nak duit, ha, ya, tu sebabnya macam kalau buat NGO ataupun kita beli barang untuk kebajikan, ah, itu memang kita bagi, kena bagi tahu harga dia. Ni kami beli 3 kontena, harga kos berapa dapat? 80 sen satu. So 80 sen kali dah dengan kontena yang ada tu. Bagi tahu, kena ledger kan, kena letakkan harga. Gaji berapa? Detail, barulah orang puas hati. Ni tak, dia pula beli dengan kedai dia sendiri. Saya NGO. NGO Izhar. Saya ada Izhar Mat. Haram betul. Conflict of interest. Tak, saya beli pula dengan saya punya tu. Siapa jaga Izhar Mat tu? Bini saya. Bini saya. Nah, ni keturunan kaya dia panggil. Tak boleh gitu pun. Dia kena nak kaya dengan duit orang. Ada pula dapat 2 juta. RM2 juta. Dia pergi labur dulu. 2 juta letak kat fit deposit. Orang Palestin dah mati dah ada tu. Nak makan tu. Kita ni masa Gaza tengah perang, semua pakat nak bagi duit. Oi, Gaza tengah perang bang. Tak fikir poket berapa ringgit pun masuk dalam tabung, betul tak? Rupa duit tu masuk saham dulu. 2 juta kalau dia dapat 20%, berapa banyak dah? Aku tahu, muka jaga saham-saham orang ni. Ha, atas angin je.
Kadang-kadang, oh dia kata dapat bagus. Kita tak apa, kita hold lagi nak sampai ke Palestin. Tambah lagi satu tahun. Dah, Palestin dua. Yang patut dapat tahun tu dah tak ada. Tahun depan, dia orang tu dah mati dah. Anak dia pula mati lepas tu. Ha, tu benda-benda macam ni, NGO pun dengar marah dia. Tapi bukan semua lah. Sebahagian NGO tu. Ustaz Zakaria, okey. Ada NGO lah. Dia JAKIM punya. Tapi dia detail kes. Kalau tak JAKIM buat macam tu, buruk lah. Ha, tu, tu detail lah tuan. Sama juga, itu baru tak? Baru ke tak? Baru kena, tu, tu kena cerita lah berapa kos. Tapi kalau kita jual, tak payah. Ustaz, berapa Ustaz punya kos? Eh, kalau nak nak tahu kos, kau lah pergi jual, aku beli dengan kau pula. Nah, dia nak ada ada pula yang kata hujah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bagi tahu kos. Tak betul. Tak logik langsung. Bukan kita boleh contoh ada air ni. Hmm. Sebotol dalam 25 sen dan 30 sen. Hmm. Untuk pokok sen. Boleh sampai 300%. Mengikut apa ya oruf ah. Ha? Kereta Datuk 300% kerajaan ambil. Tak ada masalah. Tapi Datuk mampu beli. Apalah sangat? 500% pun dia beli. Sebab dia orang bisnes. Tapi orang kerajaan beli, ha, habis lah, SPRM lah. Nah. Ha, tapi isu dia sekarang, untuk angkat, dia ada dua barang. Barang pertama, barang yang tidak boleh diangkat harga sewenang-wenangnya. Iaitu barang yang dijaga oleh kerajaan. Minyak, gula, ha, tu barang-barang utama rakyat Malaysia tak boleh kacau dia. Tapi dia tak boleh nak dimonopoli. Itu haram kepada monopoli tu. Sebab tu kerajaan punya. Nombor dua, barang yang tak ada, tak perlu apa, orang nak beli, beli. Tak mau beli, sudah. Dah. Ha? Contoh. Kopiah. Kopiah. Dia kat Pulau Pinang tu. Harga dia boleh mencecah ada yang sampai RM300. Kopiah, bukan popiah. Kopiah dia tu. Kopiah, kopiah, kopiah. Kopiah. Mencecah sampai 300 kat Pening. Ikut pada dia punya jenis. Paling murah RM150. Kopiah. Ah. Kopiah. Okeylah kopiah untuk sembahyang. Topi pun RM180. Topi. Dah. Ada sampai 300. Boleh tak diangkat? Kalau tanya kos dia, saya tahu kos berapa. Tapi tak boleh ceritalah. Sebab dia tak dia cerita dengan saya terus teranglah berapa kos dia. Saya tak boleh cerita pada tuan-tuan. Sebab tu bisnes dia kan. Cumanya, dia naik markup macam tu boleh tak? Boleh. Tapi orang nak beli-beli. Tak mau beli sudah. Tapi orang tak ramai lah. Beli. Hanya orang yang ada duit yang pakai kopiah dia tu. Kasut bola. Ha, kasut bola. Oh, iyalah tu. Zaman sekarang. Zaman Datuk 70 dulu. Zaman 70-an kasut bola RM50. Berapa ni? Oh mahal Datuk zaman dulu. Kalau zaman arwah saya tu, arwah ayah saya tu, kalau zaman Datuk tu, kasut bola dia kaki ayam. Tak ada duit nak beli kasut Datuk. Datuk RM25 ke besar tu. Ah, iyalah. Tapi nak kata zaman, sekarang ni RM1,500. Mati tak kalau tak pakai kasut bola? Tak mati. Hanya pemain bola je wajib beli, betul tak? Macam kita tu Imam, nak beli kasut bola RM1,500, perlu? Tak payah, boh, tak makan kita. Dah, tak ada masalah. Jadi tak payah beli, dia RM1,500. Dia naikkan harga. Tak ada masalah, benda tu boleh pilih. Cumanya, dia orang kata Nabi ni letak barang. Letak harga kos. Bila letak harga kos, Nabi jual, okey, ikutlah tuan-tuan nak bayar berapa pun. Harga dia saya beli 50 sen. Tuan-tuan bayarlah berapa. Haji nak bayar berapa dia. Kalau saya bagi tahu ni 50 sen harga dia. Ha? Haji RM1. Ha? Haji 30 sen. Haji memang kena kok Haji. Tak ada bisnes Haji ni. Saya beli 50 sen, Haji nak beli 30 sen. Agak-agak Haji. Ini bagi RM1. Ini boleh beli. Okey, bisnes. RM1. Datuk apa tu? Saya beli kos 50 sen. Orang, rupanya orang yang kaya-kaya ni semua kena kut. Tengok ni. Cak ayah je. RM1. 50 sen sedekah saya. Betul tak?
Ha, ni berapa je? Haji berapa? Singgit setengah. Ha, ni lagi murah rezeki dia. Saya kos dia 50 sen tapi dia bagi singgit setengah. Ini singgit, singgit setengah. Singgit tu ada 50 sen, betul tak? Yang ni lebih singgit. Ni dia panggil apa ni? Akad dalam dalam muamalat ni. Dia dua ni. Dia panggil sedekah. Kos dia, saya beli harga 50 sen tapi saya sedekah dengan 50 sen pada ustaz. Nabi makan sedekah. Nabi tak makan sedekah. Jadi jangan membuat fitnah. Nabi jual barang dengan harga kos. Bakinya sahabat, orang-orang yang beli tu orang bagi lebih. Nabi tak makan sedekah. Kan ada hadis Nabi tak makan sedekah. Nampak? Ha. Hadiah. Tak ada kaitan dengan hadiah kali ni. Hadiah ni bagi tanpa ada apa-apa perasaan. Bagi. Dia sayang Nabi. Ya Rasulullah, ini jubah daripada Rum. Ha, itu hadiah. Dia tak dapat apa-apa. Nampak? Ha, tu jangan menepelik sejarah. Apa? Oh, hadiah. Dia bagi ambil. Dia tak suruh apa-apa. Dia bagi je. Kita bagi. Hari ni tak ada orang datang ke? Bagi sejadah ke? Bagi buah tamar ke? Bagi apa shawarma ke? Ambil. Dia bagi. Dia hadiah. Ambil, ambil, ambil. Tapi dia tak suruh kan? Dia kata, jangan lupa. Ya? Jangan lupa ya? Faham-faham lah. Tahu saya tak faham. Gitu lah. Saya tak faham. Ha, kalau kita kata, ya saya ambil ni, ais botol ni, percayalah. Untuk anda. Untuk anda, apa tu rasuah. Tapi kalau kita ambil, kenapa ambil air ni? Dah, bagi hadiah. Kenapa ambil hadiah tu? Tak tahu, dia bagi. Tak perlu tanya kenapa saya saya apa ni, saya kena ambil. Tak payah. Boleh syarat lah. Tahu, lupa apa? Saya tahu. Saya tak tahu, kata gitu. Bagi tahu ya, tuan-tuan. Sekarang ni orang dah tahu dah. Dah. Dia ambil. Lepas tu ikut dia nak buat apa pun. Dah. Barang yang intangible kan, yang tak nampak. Macam mana tu barang tak nampak benda? Servis. Okey, servis. Servis mengikut huruf. Servis contoh. Kita panggil engineer sound. Ni. Surau Al-Amin ni suara sedap. Mic sedap. Engineer sound bagi dengar. Tahu tak berapa bayar engineer sound tu? RM10,000. Kalau betul-betul hot engineer sound. Dia dengar. Oh. Okey, kurang kat sini. Dia akan buat. Dia akan buat sampai jadi sedap. Tu selalunya dewan-dewan besar, masjid-masjid besar, dia akan pakai. Boleh bayar, tak ada masalah. Sebab itu kos dia. Ha, sound engineer. Sama juga kepakaran. Ha? Tak ada hak. Ikut ikut benda dia punya hak. Macam ada motivator seorang. Orang bayar RM100,000 kat dia. RM100,000 untuk dia apa dia 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 bawa kita punya bisnes. Apa dipanggil apa? Dipanggil ni. Dipanggil coaching. Dia coaching kita punya bisnes. Semua sanggup bayar. Saya tanya berapa bayar? RM100,000 sah. Oh ya ke? Tapi ustaz, untung RM300,000. Ha, ambil. Dia coaching kita, bayar dia RM100,000. RM100,000. Untung RM300,000. Ha. Ni token di sini je tak? Oh ya ke? Saya belajar ustaz, setahun RM100,000 bayar. RM1,000,000 bayar dia sebulan, setahun. Tapi sebulan untung, ya Allah, Tuhan dia tahu. Balik modal. Ha, gitu. Tak ada masalah. Ikut kepada kemampuan. Tapi masalahnya kita bayar RM100,000 saja. Orang tu bingkrap. Ha, itu tak boleh. Ya. Ini dia coaching, dia betul-betul coaching. Tak? Ha, wallahualam. Itu kocek lah. Itu kocek. Okey. Ya. Yeah. Last. Mengenai jual beli ringgit ataupun mata wang. Kadang-kadang kan dia jual siling ni harga nilai semasa waktu dalam kata 50 sen. Dia tetap harga. Oh, mata wang, mata wang lama. Itu scammer, brother. Yang dua, anda ada mata wang lama? Itu scammer. Tapi yang betul pun ada. Yang betul pun ada. Yang betul tu, dia bukan jual mata wang sebab mata wang tu dah tak boleh pakai. Dia jual mata wang zaman Fir'aun sebagai contoh. Ha. Duit yang ada nilai,
cukup beda ni kerana ada ada yang tak nombor. Nombor kod ataupun macam duit ni. Datu ingat ada 7 bin mesin dulu yang ada terbelah yang ada nilai kan. Ya ya ya. Lepas tu saya baru buka satu grup yang beli duit yang harga yang berlainan ni. Duit 50 sen tu yang dulu kita kata yang terbelah. Oh, kan? Terbelah. Okey, sekarang ni yang yang berdiri. Okey. Dia ada DC dicop di bawah parlimen tu. Okey. Harga nilai dia 1000 hingga 3000 nilai. Okey. Macam mana jatuh hukum kita jual beli? Okey. Kalau dia bukan jual nilai duit tau. Itu dah dia jual barang lama. Barang antik. Walaupun masih diguna pakai, tapi barang tu kita akad tu akad barang antik, bukannya barang apa? Barang nak guna sekarang. Ah ha, tu tak boleh. Kalau jual barang tu salahlah. Nak jual tu nak guna. Selalunya kalau dia beli RM3000 duit 50 sen tu, dia simpan. Dia simpan. Itu dipanggil jual barang antik. Contoh dia beli baru ni saya itu duit kan, duit shilling. Baru ni saya beli, saya tengok orang jual ni. Bukan pipe dekat Melaka. Kedai antik saya masuk. Berapa pipe ni Datuk? Asal saya tak pernah hisap pipe. Datuk ni banyak zaman bila RM5. Zaman Datuk dulu RM5 lah. Ha, zaman dulu RM5. Zaman sekarang hok yang tak ada dah orang punya pipe lah. Ada ke pipe? Adalah. Yang pipe tu, segi tu, saya tanya dia berapa harga dia? RM7,600. Oh. Bawah tu ada tulis tahu. 1979. Oh. Kira lama lah. Barang yang cantik kilat lagi. Bawah tu no, tahun 1979. Harga RM7,000 lebih. Boleh? Dia jual tu barang-barang antik lah. Yeah. Benda tu dia pakai lagi. Dia pakai cocok-cocok boleh. Risap dia pakai lagi. Tapi kenapa mahal? Sebab antik. Duit tadi pun bukan nak jual. Dia nak guna boleh tak? Dia nak, dia bukan beli nilai dengan nilai tak? Dia beli barang tu barang antik. Nah? Ha, wallahualam. Dah. Saya rasa cukup sekadar tu. Memang law saya tak boleh lama-lama. Kuliah. Kita sambung pada bulan depan. Nah? Bulan depan kita dah ada kajian baru tu. Ada dah. Sekarang ni tidur pun nak cepat sebenarnya. Agar masa tu cepat berlalu. Wow, sudah nak cepat. Dah 19 belum lagi. Kita akan dapat tahu 20. Ya, 19. Malam tu 16. Malam 19 pun ramai tak tidur tu. 20. Baru lati banyak tenang. Tu pun tak tenang lagi. Sebab akan berlaku percampuran pula. Oh, akhir-akhir bulan 12 lah. So, kita masuk bulan 12 ke depan. Bulan 12 ni, sedap sikit kuliah kita. Tak kita tahu apa dia jadi kan. So negara bila bila pemimpin stabil, ekonomi okey, saya bukan apa, kita risau nak pergi Mekah ni pun harga kos dah naik. Saya pergi Mekah 27 bulan Disember, harga yang patut 8,000 lebih dari 9,000 lebih. Ustaz Lakhairi terpaksa naikkan harga 500 lebih. Sebab masa kira dulu duit rial murah. Lebih sikit dia beza. Ini sekarang 133 eh. 133 dapat 100 rial. Tu. Dan katanya duit dolar akan sampai ke 500. Aduh, sedih. Ha, jadi doalah bagi okey sikitlah. Kita perlukan apa? Ekonomi yang bagus. Bila ekonomi bagus, anak-anak murid saya tu kat universiti tu. Eh susah tu kan. Saya tahu sebab kita tengok anak murid kita kan. Makan dia bercatu, makan sikit-sikit. Bila saya bawa kadang-kadang bawa makanan eh, ada orang bagi duit kan suruh beli makanan. Saya bawa tu berebuk letak kat gerabak dia panggil gobok. Gobok rezeki kan. Selesai. Tak sampai 5 minit. Dia orang dah ramai dah situ. Letak habis tu. Baru ni ada seorang tu dia beli Maggi. Maggi kotak dia letak je tak sampai 5 minit. Saya pun nak makan Maggi tu, tak ada Maggi tu. Maggi bukan Maggi kari tau, Maggi ayam. Kita tengok cak ayam lah. Memang tak lagi lah cak ayam ni. Habis. Mana? Memang orang susah. Orang susah. Bila orang susah ni memang dia akan ambil. Memang budak-budak tu tak ada duit. Letak tu
baru ambil makan. Eh, susah. Sebab dulu zaman-zaman orang kata apa? Habis bateri. Haji tanya bateri habis dah tu. Cahaya betul ni. Tak apa. Apa nama, tapi sebenarnya ramai orang susah sini. So ramai bila orang susah, sebab M40 dah jadi B40. Sebab saya buat kajian benda ni. So kita tahu kos sara hidup kan. So kita doa lah bagi yang terbaik untuk negara kita. Satu dunia ni, isu ni. Bukan Malaysia je, satu dunia. So kita kena fikir macam manalah nak bantu anak-anak muda kita. Berniaga, bisnes, tolonglah apa yang patut. Wallahu'alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna.